Ikut kelas yoga yang pasti karena yoga itu berhubungan dengan relaksasi ya, jadi pasti lebih tenang. Olahraga yang bikin sehat tapi kita bikin rileks juga, terus udah pasti ke tubuh makin fit. Terus untuk ibu-ibu yang aktivitasnya banyak juga bisa kayak nggak gampang lelah gitu ya. Selama mengikuti yoga lebih fresh ya ke badan, lebih nggak ada gampang capek ke otot gitu, nggak gampang kesleo, jadi lebih fleksibel ke tubuh kita. Terus saya udah 8 tahun yoga, jadi manfaatnya juga ketidur lebih enak, ke badan lebih rilis stres, jadi nggak gampang stres, lebih bisa kontrol diri lah gitu. Yang saya rasakan jauh lebih fit membuat kehidupan sehari-hari ya, terus maksudnya buat kelenturan juga jadi lebih bagus ya, lebih tidak ini ya, lebih kuat aja gitu buat, apalagi kalau cuaca sekarang kan tidak menentu ya, jadi buat badan juga lebih sehat. Namaste Tribuners, sekarang saya sedang berada di studio yoga yang tepatnya di daerah Bandung Barat lah ya. Nah, kita mau ngomongin tentang yoga. Katanya nih yoga ini bisa buat badan kita tuh menjadi ideal, bisa juga buat nafas kalian semakin panjang dan lega gitu ya. Dan juga yoga ternyata bisa juga nih katanya buat kalian nih Tribuners yang badannya sering pegel-pegel atau mungkin kaku, ini yoga menjadi salah satu pilihan kalian buat bisa meningkatkan fleksibilitas badan kalian. Langsung aja kita sapa nih teachernya yang sudah profesional sekali. Langsung aja kita sapa Miss Pai. Miss Pai, panggilnya Miss, Teteh, apapun, Master. Selama masih positif. Kadang positif ada yang manggil Ci, kadang ada yang manggil Miss, kadang ada yang manggil Teh. Oh, berarti ya. Banyak ya murid-muridnya, macam-macam manggilnya ya. Kenalan dulu dong sama Tribuners nih. Oke, halo. Nama lengkapnya boleh siapa? Nama saya Penny Fajarsari, biasa dipanggil Pai. Saya sudah menikmati yoga selama kurang lebih 10 tahun. Kalau mengajar kurang lebih 2-3 tahun ya, belum terlalu lama. Karena saya penikmat, saya masih mengajar dan masih melakukan yoga sehari-hari. Oh, meskipun udah tingkatan tinggi, masih juga harus, sebagai penikmat ya, yoga ya? Karena merasakan manfaatnya banget. Nah, ngomongin tentang manfaat yoga nih, boleh deh jelasin manfaat yoga secara umum apa nih? Oke, kalau yang aku rasakan ya, si yoga ini membuat badan kita menjadi lebih sehat, tapi tidak hanya badan, tapi juga jiwa dan pikirannya. Melalui asana, kita menyehatkan tubuh gitu ya, menjadi asana. Asana itu pose-pose yoga. Pose-pose yoga, gitu. Oke. Sedangkan pikiran dan jiwanya itu melalui latihan pranayama sama meditasi. Meditasi itu memusatkan pikiran gitu. Kalau pranayama melatih nafas dengan beberapa cara. Bahkan beberapa pranayama dilakukan di olahraga lain seperti free diving. Latihannya dari yoga. Nafas juga berarti nafasnya, ya. Iya. Gitu, itu membantu banget ya untuk anxiety, untuk frustasi, untuk depresi gitu, untuk lebih tenang, untuk lebih fokus gitu. Oh, jadi bisa bikin juga buat mental health ya bahasanya ya. Lebih tenang, relax gitu. Tentunya mental health ringan ya, karena kan pasti harus dibantuan dengan ahlinya ya, dengan dokter, dengan apa psikolog atau psikiater gitu. Kalau misalkan sakitnya lebih lanjut lah. Lebih lanjut ya, gitu. Atau mungkin lebih ya, udah hard banget. Ya, kalau mild. udah nggak bisa mikir kesana di sini mungkin ya. Ini buat yang sederhana aja ya, simpel-simpel aja ya gitu. Ya. Oke. Untuk kayak apa maintenance ya, merawat. Terus lain itu juga. Kalau tadi yang badan-badan pegal-pegal bisa. Karena yoga bisa, tapi after yoga tuh pegal-pegal, tapi pegal-pegal enak gitu, bukan pegal-pegal sakit ya, tapi pegal-pegal enak.
Tapi kan semua olahraga juga pasti pastilah, karena ototnya ya, dirusak dulu ya, jadi dia merasa disobek sakit ototnya. Jadi sakit dulu badan kan sebelum getting stronger. Getting strong lagi. Terus yoga ini selain lebih strong, dia juga melatih flexibility, melatih range of motion. Jadi untuk kehidupan sehari-hari, mau ngambil barang di bawah, mau naruh barang ke rak, itu kan ada back bend sedikit ya, nggak akan cedera di area belakang. Terus range of motion secara tubuh kan tangan kita di bawah nih, sementara sendi bahu kita 360 derajat kan berputarnya. Nah, gerakan yoga tuh banyak mengangkat tangan ke atas, memutar tangan ke belakang. Jadi pada saat mengambil barang yang jauh atau di bawah yang jauh, dia jarang terjadi cedera. Oh, jadi ada tekniknya juga. Maksudnya gini ya, itu berarti yoga tuh melatih sendi-sendi juga ya? Sendi-sendi. Ya, melatih semua otot, anatomi tubuh kita ya. Otot, fascia, jaringan tisu, terus jaringan tisu, sendi, ligamen. Ya, ada di Yin yoga bisa dilatih fascia, ligamen, sama sendi di Yin yoga. Kalau di yoga hatha ya otot-otot tubuh. Begitu. Oh, banyak lah, so many things. Ya. Ini bisa ngobrolin ini 2 jam sendiri. Bisa, ini bisa sampai lebaran tahun depan nih. Ngobrolin yoga. Berarti tadi yoga itu punya step-stepnya. Jadi dalam arti tadi ada yoga, ada apa aja yoga tuh? Ada buat pernafasan. Iya, yoga ada asana, melakukan latihan-latihan pose, terus belajar meditasi, pranayama, latihan nafas. Ada berapa berarti tadi? Gitu. Metode ya? Itu ya termasuk di dalam yoganya sendiri, asana, meditasi, terus pranayama. Tapi di luar itu juga kan ada yoga macam-macam juga, ada yoga hatha, ada vinyasa, tadi ada astanga, macam-macam. Ya, macam-macam jenis-jenisnya. Ada yin yoga, ada yoga kids, ada yoga prenatal yoga buat kids? Ibu hamil, kids ya. Kids oh kids. Iya kayak. Yoga kids. Ya, yoga hamil tuh ada juga yoga buat hamil ada juga. Yoga buat hamil ada juga, prenatal yoga. Banyak metode yoga. Banyak banget. Oke. Nah, ini mungkin buat tribuner semua yang mau melakukan yoga sebagai pemula nih, kayak saya nih, gitu ya. Persiapan harus dilakukan apa nih? Yoga itu paling simpel banget. Tradisional yoga bahkan ada yang nggak memakai matras. Tapi sekarang amannya karena pandemi ya, matras itu kan personal ya, keringat kita pasti bercucuran, paling matras aja. Dan yoga ini simpel, bisa dilakukan di mana aja, di tempat yang sempit, di kos-kosan, di kamar gitu ya, atau dengan sangat minim gitu. Kalau matras sebenarnya supaya agar lebih aman aja dan lebih nyaman. Dan gitu. Biar nggak keras juga sebenarnya, ini juga empuk loh matrasnya nih. Ini matras mahal nih. Tapi matras juga ini, pemilihan matras juga harus khusus nggak? Yes, kalau untuk yoga, pilih yang tidak licin ya, nggak slippery. Oh, jadi nggak slippery ya. Biasanya bahannya apa ya, aku lupa ya, mungkin ada bahan sedikit rubber, tapi pasti kita kepegang gitu lah ya, ya supaya yang nggak licin aja. Ini agak sedikit bonci ya bahasanya ya. Ini kalau dipegang, kalau misalnya tiba-tiba bisa lihat nih matras yang di bawah yang kita dudukin ini emang salah satu matras untuk yoga ya. Yes. Selain matras ini apalagi nih? Kalau style dari fashion sendiri, apa ya, maksudnya perlengkapan baju bebas. Yang penting dia tidak mengganggu pada saat beryoga aja. Kalau yoga kan banyak menaruh kepalanya di bawah. Untuk perempuan misalkan yang dadanya agak tinggi sedikit supaya nggak mengganggu lah. Atau bahkan biasanya kan teman-teman yang tidak memakai hijab hanya memakai sport bra gitu, legging. Paling simple lah kalau yoga, simple. Sebenarnya pakai baju tidur pun bisa juga sebenarnya ya. Yang pasti tadi balik lagi, bajunya harus nyaman ya dan tidak mengganggu pergerakan teman-teman tribuner semua buat melakukan yoga ini gitu ya. Gitu. Nah, ada nggak sih stretching yang harus dilakukan sebelum yoga? Apa langsung aja ini bisa nih? Enggak, langsung aja. Karena yoga itu di dalamnya ada strengthening dan flexibility. Jadi udah satu package. Apalagi kalau misalkan menu latihannya itu full spektrum dari bawah sampai atas, melatih dari fondasi, hip opener, open chest, sampai ke daerah atas. Daerah atas. Itu dia dapat. Berarti full body dia ya? Full body dari ya. Upper kalau menu latihannya ya. Full body. Minimum pun misalkan fokus ke daerah membuka dada, tetap dia pasti akan ada stretching di awal gitu. Jadi udah bagian dari, udah lengkap lah bagian dari. Nah, ini ke tribunus nih, kayak tadi manfaat yoga udah banyak diceritakan sama Teteh Pai ya, gitu ya. Teteh aja panggilnya ya. Nah, ini apa sih kalau misalnya tribunus semua yang baru mulai, karena mungkin karena obesitas misalnya gitu ya, atau mungkin dia pengen badannya ideal. Bisa gak sih masuk ke yoga ini? Apa harus kurus dulu baru bisa yoga? No. Bisa. Ya maksudnya bisa melakukan langsung yoga. Cuman mungkin kalau kelasnya reguler, kelas kita masuk ke kelas umum, kita kan tidak bisa request tidak bisa request. Jadi kita yang menyesuaikan kelasnya, misalkan masuk ke kelas yang beginner atau masuk ke kelas hatha. Tapi kita yang lebih tahu diri kita sendiri gitu. Pada saat kita lelah, kita melakukan child pose. Di yoga itu tidak dipaksa, just dipaksa, yourself. Tidak memanjakan tubuh,
tapi juga tidak memaksakan tubuh. Tapi bisa membuat badan bisa. Ideal, bisa ya. Bisa. Salah bisa. Satu maksudnya program nih, Tribuners pengen program ya. Biar badannya kayak Lisa Blackpink gitu. Iya. Bisa lah ya. Semua yang melakukan olahraga, makan itu olahraga itu hanya sekitar 30% ya. 30%. Tetap saja 70%-nya menjaga makan. Menjaga makan ya, tetap pola hidup, pola makannya tetap dijaga ya. Itu dia lebih maksimal. Ya. Tapi penting banget ya kalau olahraga penting banget. Selain menunjang 30%, selain menunjang untuk apa si kegiatan menguruskan badannya gitu, dia juga menguatkan tubuh gitu. Okay. Kita pasti kerasa lah bertambahnya umur banyak keluhannya. Ya gitu, pastilah badan. Semakin sedih semakin keropos sendi-sendi. Ya, tapi setidaknya olahraga badan agak lelah tapi terasa lebih kuat gitu. Ya, meskipun tidak capek, butuh ya. Ya tidak butuh istirahat yang banyak lah ya, dan tidak terjadi cedera. Nah gitu. Tapi ini kalau yoga ini sebenarnya untuk cederanya tuh sangat rawan nggak sih? Ya, sebenarnya semua olahraga juga sama pasti ya, gitu. Tapi ya untuk yoga sendiri biasanya yang menyebabkan cedera itu adalah pose-pose bombastis gitu. Pose-pose peak pose, puncak-puncak pose bombastis. Yang dilakukan ya seperti headstand, kayang, tapi tidak dilakukan atau pose-pose sulit tapi tidak dilakukan dengan cara yang benar. Terus tidak mengaktivasi muscle. Ya contohnya apa ya? Contohnya seperti warrior 3 gitu ya. Kalau misalkan, tapi sebenarnya itu masih ini ya, masih sederhana lah kalau warrior 3 ya. Seperti tapi udah 3, contohnya. Berarti level 3 dong enggak? Enggak. Enggak juga. Itu nama posenya ya, Viro Badra Sanat. Warrior 3, nanti kita mulai warrior 3 gak? Kita nanti saya cobain ya, Teh. Cobain ajarin di dasar-dasar dari yoga ya, oke. Gitu. Jadi apa namanya kalau melakukan headstand lah misalkan ya kita nekat nih mau naikin kaki ke atas tanpa tahu tekniknya gitu. Jadi kakinya kalau nggak aktif, badannya nggak aktif, kebayang nggak tumpuan tubuh seluruhnya berada di bawah semua, di kepala dan menekan otot, menekan tulang cervical, menekan leher, kebayang kan gitu, itu pasti akan terjadi cedera ya. Even di kepala atau di leher gitu. Wah, jadi harus hati-hati banget untuk di pose-pose yang sulit gitu. Dilakukannya secara benar. Ketika kita sudah kuat, melakukannya dengan benar, manfaatnya banyak. Banyak banget ya. Nah, ini mungkin sharing juga Teh ya. Saya pernah baca nih yoga itu katanya bisa membuat bersih dari yang mungkin tadi yang suka nikotin misalnya gitu ya atau mungkin karena alkohol dia pengen sembuh. Itu bisa enggak sih membuat membuang toksik-toksik dari rokok misalnya, dari alkohol, bisa? Aku kira itu di yoga sendiri biasanya ada spesialisnya ya. Mungkin masuk ke holistik, mungkin masuk ke meditasi untuk mendukung untuk mendukung dia apa meng-encourage keinginannya untuk berhenti dari nikotin ya, berhenti dari apapun yang mengadiksi gitu ya. Mengadiksi tubuh secara negatif lah ya gitu ya. Tapi untuk latihannya sendiri saya rasa itu harus berbarengan ya antara latihan dan dan penghindaran dari hal yang ingin kita hindari gitu. Itu tadi kayak semacam ada semacam meditasi tadi ya. Iya. Merubah mindset biar positif, biar itu tuh kayak yang tadi kebiasaan negatif itu bisa jadi positif juga. Segala sesuatu kan pasti keinginan harus dari diri sendiri dulu gitu. Oke. Ada gak sih maksudnya kita ngomongin tentang penyakit atau mungkin kendala di tubuh yang penyakit bawaan misalnya, atau kayak dengan yoga ini bisa badan tuh jadi ya terhindar dari penyakit itu misalnya ada kolesterol misalnya gitu atau diabetes gitu kan misal gitu ya, kita ngomongin penyakit-penyakit bisa juga berarti ya. Ada yoga for diabetes, ada ada yoga for diabetes. Gimana tuh? Ada lah, maksudnya spesialisasinya. Oh, ada juga ternyata. Iya. Ternyata juga tuh tadi ya banyak metodenya, banyak. Dan dia maksudnya secara umum reguler ada, secara khusus pun ada. Biasanya gurunya yang mengambil sekolah khusus. Jadi kalau misalkan kita mau yoganya secara khusus, kita harus mencari guru yang khusus untuk mengajar di sana gitu. Tapi untuk misalkan penyakit dalam sendiri ya kita di yoga kita kan bukan dukun tidak bisa simsalabim lah istilahnya gitu. Jadi harus dites dulu, tidak ditebak. Jadi yoga itu ilmu pasti lah istilahnya gitu. Jadi kalau misalkan ada keluhan harus dibarengi dengan dokter dulu, seperti misalkan keluhan otot. Kita bekerja samanya pasti dengan dokter saraf, dengan terapis. Jadi misalkan dokter sarafnya yes gitu. Terus kita lihat ronsen dulu. Mana nih otot-otot mana nih yang kira-kira otot mana
mana ini yang kira-kira perlu di stretch atau perlu di kuatkan gitu. Habis dari situ baru guru yoganya membuat menu untuk latihan klien gitu. Oh, jadi bisa kayak semacam request ya, misalnya dari dokter saraf nih ada keluhan dari otot misalnya. Ya, misalkan HNP atau misalkan piriformis syndrome atau misalkan low back pain atau upper back pain, itu ada terapinya sendiri. Habis terapi baru menu yoganya, sequence yoga. Jadi bisa jadi konsultasi juga ya. Kayak teteh gini misalnya, aku pingin ini minta dong menu latihannya buat memperkuat otot belakang misalnya gitu ya. Iya benar-benar. Nah, pemula nih kayak saya nggak ketemu sama teteh nih. Terus kita belajar kayak di YouTube misalnya, itu bisa nggak sih belajar yoga dengan private sendiri gitu, ngeliat dari YouTube langsung belajar gitu, sebenarnya bisa? Bisa, tapi kan tapi ada beberapa pertanyaan yang kadang kita nggak bisa tanyakan di YouTube ya. Gitu. Kayak tadi kan, kayak bahasa yoga atau bahasa gerakan gitu. Misalkan gerakan ini kan kadang kita nggak pede, bener nggak sih nih gitu. Nah, dari situ mungkin bisalah 1-2 kali atau beberapa kali visit untuk bisa ada sesuatu yang ditanyakan dengan guru langsung gitu. Itu sih yang nggak ada di YouTube, tapi dilakukan di YouTube pun bisa ya, untuk misalkan yang basic-basic atau mungkin yang intermediate pun gitu. Yang penting hindari terjadinya cedera, kan kita ingin melakukan olahraga itu untuk kesehatannya gitu, hindari yang menuju ke sana, bring your awareness to your body sehingga kita tahu gitu di mana nih maksimalnya gitu. Kalau dilebihin ini pasti akan cedera nih, pasti kita akan lebih tahu ketika kita melakukan olahraganya. Pokoknya lagi headstand di rumah patah leher, aduh jangan sampai mengerikan ya. Tetap ya, maksudnya boleh belajar secara online digital, cuman mungkin ya tadi basic ya, takutnya ada gerakan-gerakan yang kalian tidak hafal, lebih baik sih langsung tanya sama dan kadang ada sesuatu yang tidak bisa tergantikan dengan hadir di studio adalah energi. Energi itu tidak tergantikan. Kadang kita awal mula tuh aduh malas banget, tapi ketika udah di studio menyerap energi dari teman-teman yang semangat gitu ya, terus mendengarkan instruksi langsung gitu, itu yang tidak bisa bisa sharing juga sama teman-teman yang lain yang baru pemula juga banyak kan, pemula-pemula yang yoga hadir di sini banyak. Dan yoga itu kan melakukan inversi banyak ya, posisi kepalanya lebih rendah dari jantung. Jadi banyak darah mengalir ke area kepala. Jadi kita tuh merasa lebih fresh. Jadi abis yoga itu rasanya sudah healing Healing ya. Sudah ngerasa fresh lagi gitu ya. Jauh-jauh ke Paris gitu. Iya benar-benar. Langsung fresh. Langsung fresh. Nah, ini kalau untuk tadi kan penyakit yang diobati dengan teknik yoga tadi ya ngomongin. Nah, kalau misalnya penyakit yang tidak boleh, maksudnya kita punya penyakit bawaan gitu buat yoga, ada nggak sih? Sejauh ini nggak ada ya. So far nggak ada ya? Ya, so far nggak ada. Aman aja ya, jadi nggak ada penyakit yang dihindari. Kayak misalkan ada, kalau ini bukan penyakit ya, bawaan tubuh, anatomi tubuh seperti skoliosis, yang tulang belakangnya itu, melengkung gitu ya. Ada berbentuk S, ada berbentuk C gitu. Nah itu bisa... Macam gini bungkuk gitu ya? Ya, miring si tulang belakangnya gitu. Ada yang berbentuk S, ada yang berbentuk C, beda-beda gitu ya. Ada yang bawaan, ada yang juga karena kita postur tubuhnya sehari-hari yang kurang baik gitu. Itu bisa diredakan, karena keluhannya biasanya 20 tahun ke atas baru terjadi keluhan. Misalkan dia pada saat berdiri, nggak bisa berdiri lama, sakit pinggul, atau sakit punggung, sakit bokong gitu. Atau pada saat duduk gitu. Biasanya olahraganya yang disarankan adalah berenang, yoga, pilates. Tidak untuk menyembuhkan ya, karena untuk ilmu kedokteran sendiri kalau kemiringannya derajatnya tinggi, dia harus melakukan operasi gitu. Jadi, tapi setidaknya menghindari keluhan-keluhan. Oke. Jadi nggak ada penyakit yang maksudnya tidak boleh yoga khusus. Tapi kalau misalkan ada keluhan itu harus disampaikan sebelum kelas. Ya, benar sih. Dan kalau bisa memilih kelas khusus lebih oke. Oh iya benar sih. Kalau saraf kejepit bisa sembuh sama yoga? Saraf kejepit bisa dibantu. Bisa dibantu ada, yoga sendiri kan banyak tuh si aliran-alirannya. Ada sendiri salah satu guru yoga saya namanya Master Gaurav dari India. Mungkin dia membuka online dari India ya? Online class mungkin karena dia sudah sangat pro gitu. Jadi bisa melihat kalau misalkan keluhannya apa gitu, bisa konsultasi atau mungkin kelas bareng ya. Dulu saya belajar dengan rehab yoga itu. Namanya rehab yoga. Memang yoga untuk rehab
rehab ya. Rehabilitasi okay. Otot ya. Otot ya. Salah satu tadi ya penyakit ya, salah satu keluhannya misalkan ya piriformis syndrome atau low back pain atau HNP macam-macam. Macam-macam. Okay. Sebenarnya sih kalau secara medis bukan saraf jepit namanya ya, tapi ada saraf yang tidak sesuai pada tempatnya ya, gitu ya. Mungkin ya. Bahasa awamnya saraf kejepit, macam-macam bisa ditekannya oleh otot, ditekannya oleh disk misalkan bantalan di antara ruas tulang gitu. Macam-macam gitu. Dan jelas si sarafnya itu ya itu bahasa awamnya terjepit, terganjal. Awamnya orang tahu itu saraf kejepit ya gitu. Oke. Nah, durasi yang pas nih untuk yoga seminggu berapa kali atau mungkin sehari durasinya berapa jam gitu? Ya, kalau buat minimum banget seminggu sekali tuh paling minimum banget seminggu sekali. Kalau durasi setiap kali yoganya sebenarnya bisa dilakukan 15 menit, 20 menit gitu kalau misalkan kita melakukan yoga sendiri. Tapi kalau di yoga reguler biasanya 60 menit, 75 sampai 90. Oh, sampai. Bahkan special class bisa 2 jam. Oh, special class gitu. 2 jam ya. Ya. Kalau kelas umum 60, 75 sampai 90 menit. Oke, nah itu durasi juga diperhatikan ya sebenarnya ya. Untuk pemula ya mungkin tadi cukup lah 15 menit, setengah jam, 30 menit ya. Mungkin kalau edik-edik banget masalah yoga seharian bisa gak ya? Lupa sama aktivitas lain. Oh, iya. Apa profesi kamu? Yoga aja. Kadang kalau guru yoga tuh bisa 3 jam lah. 3 jam ya? Oh kayak teteh ini 3 jam ya? Oke, kurang lebih 3 jam ya. Oke. Nah ini kalau untuk segi umur, umur sendiri bisa mulai dari berapa nih? Tadi kan ada kids juga ya? Oh iya, yoga kids ada. Ada. Yoga kids itu biasanya dari umur 4. Tapi dari 4 tahun, tapi kita tidak memaksakan asananya harus bagus. Ya. Kita lakukannya dengan hal yang menyenangkan. Yang penting mereka suka dulu dan bergerak dulu. Terus baru di atas umur 9 tahun dia baru kita bisa benarkan posisinya. Karena di atas umur 4 tahun juga kan anak-anak masih bertumbuh sekali tulang dan lain sebagainya. Jadi jangan dipaksakan. Meskipun dia elastis ya, meskipun anak-anak kan elastis, lebih elastis ya, lebih fleksibel badannya tetap aja, kita nggak bisa memaksakan ya. Takutnya kan bentuk tubuhnya atau jadi kurang, posturnya bagus, mungkin harusnya tinggi misalnya gitu ya, bagus taunya. Atau takutnya kakinya jadi panjang sebelah. Aduh ngeri banget. Iya, kakinya napak jadi nggak napak. Iya, itu diperhatikan ya. 1-2 cm, yes. Sampai umur enggak ditentukan lagi. Di atas umur 9 tahun enggak, sampai akhir hayat sampai, mungkin. Sampai akhir hayat itu berarti bisa yoga ya. Manula juga bisa ya, manula. Guru-guru besar ya. Bisa. Ada yoga for elder. Ada. Semua ada. Berarti enggak ada batasan umur ya, enggak ada ya. Jadi mulai 4 tahun sampai enggak ada no limit lah ya bahasa umurnya. Iya. Karena di yoga kan minim hentakannya. Hmm. Jadi kita enggak terlalu ada hentakan jadi memelihara lutut, ankle gitu. Jadi bisa dilakukan oleh umur-umur yang lanjut ya seperti yoga elder gitu. Yang jelas latihan elder yang disesuaikan gitu. Iya, baik lagi tadi ya kan durasi juga maksudnya harus diperhatikan juga mau itu nanti tipe kita latihan, pemula, mau gitu udah umurnya sudah lanjut juga gitu. Anak-anak, karena cara juga mengajarnya kan beda lagi, beda lagi harus menyenangkan gitu, pakai bahasa-bahasa hewan misalkan, berjongkok seperti kucing misalnya, kucing jongkok sih, kucing jongkok sih, ya ada posisinya sendiri, kucing cat and cow, kucing dan sapi gitu ya, kucing dan sapi di table pose, jadi kita melakukan bisa maksudnya melakukan posenya disebutkan nama binatangnya supaya mereka interest gitu. Oh benar-benar, jadi biar mereka juga excited juga. Enggak bosan juga gitu dan jangan terpaku pada ini asananya harus betul, yang penting mereka seneng dulu aja ya, mencintai dulu yoganya sendiri gitu ya, bahasa gitu. Nih kalau durasi bagi ke durasi pagi, siang, malam sama aja bisa ya untuk olahraga kayak ini ya. Bisa banget. Cuman tipe latihannya. Kalau pagi yang energize kan enak ya. Karena kita mau memulai aktivitas gitu. Ya. Menjadi lebih semangat gitu. Tapi kalau misalkan malam ditaruh yang energize mungkin agak sedikit sulit tidur gitu ya. Jadi tipe latihannya gitu. Tipe latihannya. Atau bahkan yin yoga yang dilakukan malam hari itu kayaknya mendukung kita untuk beristirahat ya. Terutama yang mungkin suka susah tidur, insomnia bisa juga gitu ya. Insomnia nih ya sehari gitu ya. Bisa dengan yoga gitu ya. Teh ini penasaran, kita mau ngomongin tentang basic nih, bisa ajarin basic-basicnya yoga nih. Basic sama yoga, sama nanti bisa dijelasin ini fungsinya buat apa gitu. Misalkan tadi ada gerakan apa ya?
kayang atau apa gitu ya. Iya. Kalau basic yoga sebenarnya semua pose-pose yang mudah. Tapi kalau misalkan basic dari yoga sendiri, yoga kan ada 5 cakra tuh dari bawah sampai atas. Iya. Apa aja tuh? Macam-macam ya, ada Muladhara, Manipura gitu ya, dari bawah ke atas sampai ke atas. Yang dasarnya adalah Muladhara cakra gitu, bagian kaki. Bagian ya, iya. Kalau di pukul, kaki paling bawah berarti ya. Yes, ya kaki semua. Dari bawah, hip, lower ya, berarti ya, lower ya. Body. Jadi apa namanya, seperti pohon lah yang kita kuatkan akarnya dulu. Sebenarnya kalau untuk estetik, kalau cowok biasanya lebih suka upper body yang dibagusin ya. Iya kan, biar bagian atas ya, biar estetik. Biar kayak gitu. Daddy. Warnanya bidang gitu. Padahal yang paling fungsional adalah tubuh bagian bawah. Oh, iya. Kita kan bergerak selalu. Berarti emang basically-nya ya, yoga tuh dari bawah dulu sebenarnya ya. Iya, cakra. Dari cakra, dari mulai dari dulu ya, dari bagian berarti bawah. Berarti itu cakra kan dulu orang tuanya suka juga kali ya. Ya mungkin ya, filosofinya dari sana ya. Dari kelima cakra gitu. Iya. Boleh kayak gitu, cobain deh. Ayo. Boleh. Cobain ya, Tribuners ya. Kita diajari langsung nih. Cobain, boleh. Sama Teteh Pai. Tangannya sedikit lebih lebar dari bahu. Yes, lebih lebar baru dari bahu sedikit, jari-jari tangannya disebar. Sebar ya, yes, rapat putar, berarti ya. Yes, putar tangannya sedikit ke arah luar. Oke. Yes, good. Berada di atas matras aja, di dalam matras. Oh, dalam. Oh, gini. Oke. Enggak boleh keluar ya. Angkat panggul tinggi. Yes, down dog exhale. Angkat panggulnya tinggi. Angkat panggulnya tinggi ke atas, lagi up. Yes, tumitnya kalau bisa jejakan ke alas. Dorong dadanya ke belakang. Boleh melangkah ini sedikit. Ini harus napak ini. Yes. Boleh. Good. Dorong dadanya sedikit ke belakang, jauhkan bahunya dari telinga, bagus. Saya putar ya, eksternal rotasi otot deltoidnya, good. Bawa sedot masuk perut, dorong dadanya ke belakang, boleh ditekuk sedikit lututnya, good. Boleh diruruskan sedikit demi sedikit, sejauh yang G-nya bisa, luruskan, good. Dorong tumitnya ke belakang, hold, tarik nafas dari hidung, bawa pandangan ke jari-jari kaki atau ke tengah alas, 3, 2, trilek dog, angkat kaki kanannya tinggi, pointing kaki, angkat kaki kanan, yes, pointing kakinya menunjuk ke arah belakang, gini. Kakinya menunjuk, bagus, tekuk lutut, dekatkan ke dada, dorong dadanya ke depan, ke dalam, yes, tekuk lutut, dekatkan ke dada, dadanya dorong ke depan, seperti plank pose, bagus, gini. Langkahkan hingga di antara kedua tangan, yo, sekarang langkahkan, yes. Oh, langkahkan gini ya, yes, good, bagus, jejakan kakinya di belakang 45 derajat, jejakan, menyerong. Yes, menyerong. Gini. Good. Bagus, langkahkan lagi ke samping. Menyerong 45 derajat ke arah tembok. Yes, miring. Yes, gini. Good. Angkat kedua tangannya. Angkat? Kedua tangannya. Yes, angkat dadanya. Good. Good. Gini. Taruh tangannya di samping telinga. Bagus, hold. Angkat lagi dadanya. Good, crunch perutnya. 3, 2, 1, dorong dadanya ke depan. Gini. Dorong dadanya ke depan, diagonal, taruh tangan di alas, down dog lagi. Exhale. Okay. Kembali down dog exhale. Yuk, jari-jari tangannya boleh menghadap ke depan. Good. Dorong lagi dadanya ke belakang. Angkat panggulnya tinggi, bawa sedot masuk perutnya. Good. Panggul. No. Yes, angkat panggulnya tinggi, dorong dadanya. Yes, lihat ke belakang. Inhale, trilek dog, ganti kaki ya, kaki kiri angkat. Kayak tadi lagi ya. Yes, kaki kiri angkat. Tekuk lutut, dekatkan ke dada, dorong dadanya ke depan, crunch perutnya. Baru langkahkan hingga di antara kedua tangan. Good. Kaki belakang jejakan 45 derajat. Bagus. Menyerong ke arah 45 derajat. Lihat tangan saya. Oh, iya. Menyerong, bagus. Langkahkan sedikit di dalam matras. Oke. Okay. Masih di dalam matras. Bagus. Menyerong sedikit. Good. Crunch perut, angkat tangan, wajah, dan dada. Good. Kaki belakang tidak putar jinjit. Angkat panggulnya sedikit, hold. 3, 2, 1. Dorong dadanya ke depan, inhale. Taruh tangan di alas, down dog, exhale. Yuk, tarik kaki kiri ke belakang, kembali down dog. Kita vinyasa dulu ya, bukan kaki tidak lebih lebar dari panggul, tutup lagi sedikit. Good, dorong dadanya ke belakang, bagus. Bahunya jauh dari telinga, jepit ketiaknya. Deltoid muscle-nya bagus. Inhale plank pose, dorong dadanya ke depan into plank. Yuk, seperti plank biasa, scoop your tailbone in. Panggulnya drop, angkat panggulnya lagi, angkat, good. Kakinya tutup sedikit, dorong dadanya ke depan.
good. Scoop your tailbone in, panggulnya tidak drop, angkat sedikit, push dadanya, good. Scoop your tailbone in, dorong dadanya ke depan, dorong dadanya ke depan, dorong dadanya ke depan, sorry, sit, good. Tekuk siku tangan, turun ke bawah pelan-pelan, turun ke bawah, tekuk siku tangan, turun ke bawah. Ya, pointing kaki, tangannya di samping ribs, tangannya di samping ribs, samping ribs, mundur lagi, di samping ribs, good. Jepit siku tangannya. Jepit siku tangannya, bagus. Angkat wajah dan dada, kakinya pointing, good. Tekan punggung kaki ke alas, angkat wajah dada, yes, cobra, good. Bahunya tidak naik, turunkan bahunya, good. Tekuk siku tangannya, pakai otot punggung, panggulnya masih di alas, good. Siku tangan jepit, turunkan bahu, jepit siku tangan, turunkan, pakai otot punggungnya, angkat dadanya, good. Tiga. Pointing kaki, dua, setengah mati ya, satu, and release. Child pose, exhale. Wow, tadi itu gaya ular ya? Cobra, ya. Cobra, ya. Wah, ini benar-benar. Oke, selanjutnya. Selanjutnya, mau lanjut lagi? Enggak, tadi cal apa cal? Child pose, duduk di atas bokong, bagus. Oke, gini. Ibu jarinya saling bersatu, ibu jari saling bersatu, lututnya dibuka lebar. Lututnya lebih dibuka lebar, perutnya masuk ke dalam, taruh keningnya di alas, luruskan tangan, tarik bahu ke belakang. Good. Di sini dia men-stretch lower back dan gluteus, ya, menenangkan detak jantung. Posisi istirahat, child pose ada dua. Di sini nama posenya ada Mukha Virasana dan ada lututnya yang disatukan. Coba sekarang angkat dada, lututnya satukan. Lututnya satukan, good. Turunkan keningnya ke alas. Good, tarik kedua tangannya ke belakang. Tangannya bawa ke belakang. Gini. Nah, yang ini namanya Balasana. Tipe child pose kedua. Good. Merilekskan. Relax aja punggungnya, merilekskan otot punggung. Gini benar, kayak gini. Yes, relax aja. Jatuhkan punggungnya begitu. Nah, ya. Yeah. And release. Mau ditambah lagi? Cukup. itu salah satu basic ya tadi ya? Iya, salah satu basic. Dia ada beberapa pose warrior ya. Gak apa-apa. Atau gak apa-apa. Pose warrior ya, atau pendekar ya. Warrior? Warrior. Oh, warrior yang tadi. Kan warrior yang tadi 3, warrior 1, okay. Warrior 2, warrior 3, sun warrior, macam-macam. Tadi jelasin dikit, tadi gerakan yang tadi saya coba itu dari awal itu namanya apa aja? Itu yang di awal down dog kan, memanjangkan tubuh bagian belakang. Lalu bagus dia buat ini, manjangin ini ya. Memanjangkan tubuh bagian belakang. Lalu warrior 1, menguatkan kaki. Warrior 1, Warrior 1. Tadi gini? Yes, oh, yang, okay, itu warrior yang kakinya. Yeah. Satu depan, satu belakang. Selain menguatkan kaki, aku yakin Ginan ini pasti kuat lah badannya. Tapi flexibility kakinya masih kurang. Jadi kelihatan tadi. Pada saat melakukan warrior one tuh setengah mati. Melakukan warrior one tuh kakinya rasanya pengen jinjit nih, pengen jinjit gitu. Ya, pas bagusnya yang bagus tuh kakinya napak ya. Kakinya tetap napak, ya. Bahkan orang yang secara postur tubuhnya bagus banget, si hipnya tidak miring, dia square ke arah depan. Itu sebenarnya nggak boleh ya? Sebenarnya yoganya sendiri ada macam-macam. Ada yoga yang harus posturnya benar-benar betul, ada biomekanik yoga yang melakukan yoga tapi sesuai dengan anatomi tubuh, karena tubuh setiap orang berbeda-beda. Flexibility orang beda-beda. Yang penting torso, panggul dan badan atasnya itu inline ya. Oke, okay. Maksudnya pada ini itu lurus ya berarti ya. Pada ini ya, sesuai dengan lainnya. Oke. Tadi yang terakhir child pose, itu salah satu pose istirahat. Istirahat. Pose restnya. Tapi tadi enak loh ini bagian punggung sama bagian punggung. Terstretch ya? Iya. Ya. Itu cocok banget ya buat yang sering sakit. Ya. Punggung gitu sakit ya. Punggung, leher, sakit punggung, sakit ya. Dia juga men-stretch gluteus ya, otot-otot bokong. Oke. Okay. Ada lagi teh selain itu yang basicnya? Yang basicnya tadi banyak. Warrior 3 mau dicoba? Boleh deh, Warrior. Okay. Seri Warrior ya, sepatu kita mau perang besok. 1, 2, 3. Ya, di dongengnya ini Vira Badrasana ada ceritanya. Ya, ini. Warrior ini Vira Badrasana kan ABC. Yang satu itu bersiap, tadi, yang kedua ya pada saat Vira Badrasana mau memenggal kepala monster. Musuhnya. Musuh gini ya? Ya kan, warrior tuh. Makanya melakukan warrior tuh tangannya gak letoy. Karena masa mau memenggal musuh tangannya letoy kan? Gimana ya? Oke. Harus. Lalu pas warrior 3 adalah pada saat Vira Badrasana menyerahkan kepala musuhnya.
Oh. Saat dipenggal, menyerahkan kepala musuhnya. Gitu. Tadi warrior 1 ya, coba warrior 2. Warrior 1. Tadi udah, warrior 2 ya. Warrior 2 gimana? Boleh dari... Oh, keringetan gini loh. Yes, dari ya? Down dog dia, yeah. Supaya lebih enak. Dari ini, tadi lagi, down dog. Meskipun olahraganya apa ya, tadi terlihat gak, slow ya. Slow, tapi ternyata menguras keringat juga nih. Yes. Maaf ya. Kalau gini tadi lagi down tadi ya. Dog, dari down dog lagi, bukan kakinya hanya selebar panggul, tutup lagi bukan kakinya. Good. Dorong lagi dadanya ke belakang, relax dog kaki kanan, inhale. Good. Jari-jari tangannya minimal menghadap ke depan. Bagus. Relax dog kaki kanan, inhale, tinggi ke atas, pointing kaki kanan. Kaki kanan, angkat. Oh, gini. Good, pointing. Dorong dulu dadanya ke belakang, relax dog. Good. Kakinya pointing menunjuk. Yes, plantar point. Tekuk lutut, dekatkan ke dada. Dorong dadanya ke depan. Crunch perut. Baru langkahkan hingga di antara kedua tangan. Bagus, sudah bagus. Jejakan kaki di belakang 90 derajat. Kakinya 90 derajat. Jari kakinya menghadap ke jendela kiri. Good. Lalu mundurkan sedikit ke belakang. Nong-nong ke arah kanan. Ke belakang. Good. Good. Lalu bangun into warrior two, muka tangan dan tubuh into warrior two. Perhatikan tumit depan berada di lengkungan kaki belakang. Good. Bangun, bagus. Yes, angkat dadanya. Good. Saya akan benarkan panggulnya ya. Boleh. Lihat teman-teman di sini panggulnya miring. So, panggulnya bawa ke samping. Good, lurus. Dadanya dorong lagi ke belakang, tulang ekornya masuk. Skapulanya dekatkan. Good, turunkan bahu, bawa pandangannya ke tangan kanan. Good, tendang lututnya ke arah kanan. Lututnya tendang ke kanan. Lututnya aja tendang ke kanan. Lutut ya. Good, lututnya tendang ke kanan. Nah. Oh, gini, keluar ya berarti ya. Ini panggulnya sudah berubah nih. Okay. Sudah berubah, bagus. Tulang ekornya masuk, ini keluar tulang ekornya. Good, bawa pandangannya ke arah kanan. Warrior 2, tendang lagi lututnya ke kanan. Good. Yule, okay. Tenang lagi gini ya. Good. Gini ya berarti ya. Yes, tulang ekornya masuk, dadanya bawa ke belakang, bagus. Kapulanya bawa pandangannya ke arah kanan. Good, hold di sini. 3, scoop your tailbone in, crunch perut. 2, 1, taruh tangannya kedua tangan di alas. Good, kaki belakang putar jinjit, bagus. Langkahkan tangannya dan kaki kirinya ke depan satu langkah. Kaki kirinya langkahkan satu langkah. Good. Tendang kaki kirinya ke atas, tapi panggulnya tidak dibuka, panggulnya tutup, kaki belakangnya point. Kaki kanannya boleh ditekuk sedikit, apalagi lalu ya? Angkat kedua tangannya. Warrior 3. Ayo, aduh. Itu warrior 3? Yes. Coba ya. Yes, angkat, gini. Sorry ya, dari sini. Okay. Langkahkan dulu tangannya satu langkah. Langkahkan kakinya satu langkah ke depan. Bagus, langkahkan tangannya satu langkah lagi. Good. Angkat dada, luruskan kaki kanan. Yang di bawah hanya jari-jari kaki, jari-jari tangan. Tendang kaki kirinya ke atas, pointing. Angkat lagi dadanya. Chest up. Ya, yes. Taruh tangannya di depan dada dulu, boleh. Angkat lagi dadanya. Good. Lalu luruskan tangannya ke depan. Oh, setengah mati ya. Oh, itu warrior 3 teh. Ya. Yeah. Oh, endingnya gimana itu warrior 3? Just like that. Kayak tadi gitu udah jelas ya. Warrior 3. Wah, warrior 1, 2, 3. Halo. Si, 1, 2, 3 ternyata. Iya. Wah, ternyata. Seperti warrior ya. Cuma sampai 3 berarti ya? Iya, judulnya warriornya ada 3. Tapi ada juga warrior-warrior lainnya. Seperti Sun Warrior, Parswakonasan, Side Angel. Oh, iya, iya. Macam-macam. Ya. Kayak tadi basically cerita tadi ya? Iya. Yeah. Oh, lihat nih, keringetnya nih. Ini cocok banget buat kalian nih kalau misalnya gak mau olahraga yang apa ya, loncat-loncat gitu ya. Atau mungkin... aktif, tapi ini kalau yoga pun ternyata dikeringet banyak banget. Banget, banget. Oke, okay. Tapi aku jalan ya. Kita ngobrol lagi deh, Aduh ya ampun. Tiba-tiba seru banget nih yoga nih. Jadi berarti basically dasar-dasarnya dari gerakan yoga sendiri ya, Teh ya. Teh, ini kalau misalnya tiba-tiba sih sekarang kita mau ngomongin tentang mau belajar sama Tete nih, bisa hubungin kemana? Oh, saya... Dan di mana latihannya? Ya, saya kebetulan domisili di sini ya, di Kota Baru Parahyangan.
Jadi kebetulan guru yang agak ya, ini ya. Juga ya, kebetulan saya mengajar hanya di sini. Di sini studio, aja? Ya, di daerah Kota Baru Parahyangan. Di namanya? Studio 27, di sini, di Studio 27, di Ruko Jingga ya, di Cap Subur, lantai 2. Nama okay. studionya 27, nama rukonya Cap Subur. Cap Subur. Saya juga mengajar masih di Kota Baru Parahyangan, di SM, di Skin Miracle Clinic. Lalu saya juga bisa mengajar privately, dan saya juga bisa mengajar prenatal yoga. Prenatal itu apa tadi ini? Prenatal yoga itu yoga untuk ibu hamil. Oh, ibu hamil ya, apa prenatal ya? Ya, jadi kalau misalkan yang ibu hamil yang masih tetap pengen fit gitu, melakukan yoga, karena saya sendiri pernah melakukan senam hamil ya, pada saat saya belajar prenatal yoga, beyond that gitu. Oh, lebih dari itu. Lebih dari itu ya? Ya, terasa banget gitu. Gerakan bahkan, dasar tadi sama kayak itu juga sama teh? Ya, tapi dilakukan di atas kursi. Oh, bisa dilakukan di atas kursi. Iya, dan iya. itu sensasinya beda, capeknya tetap sama. Sama ya. Dan aman. Aman yang tapi ya. Aman ya. Ya kalau nggak aman nggak mungkin ada yoga hamil. Prenatal. Betul-betul ya prenatal benar-benar. Biar nomor telepon bisa dihubungin, tanya bisa disebutkan nggak? Boleh, ya? Bisa di 081-573-747467. Teman-teman yang mau menanyakan sesuatu juga boleh. Boleh atau ya? Mau menanyakan rehab yoga, atau teman-teman butuh yoga yang lain, spesialisasinya nanti saya tunjukkan ke guru-guru yang sudah berpengalaman. Berpengalaman, nah luar biasa nih. Kita ngomongin tadi, udah ngomongin informasi yoganya, teteh di mana, ngajarnya di mana. Untuk segi biaya. Biasanya dari berapa sih yoga itu? Nah, biayanya sendiri macam-macam ya, tergantung start lokasi. From. Start from biasanya 50 sampai 250 ribu lah kurang lebih ya kalau kelas reguler. Per jam tapi hitungan itu ya? Yes, satu kali pertemuan ya. Ya. Okay. Kalau misalkan private sendiri biasanya 250 sampai 800 tergantung ya. Guru, tergantung tempat. Ya, kadang kan ada gurunya yang jauh, akomodasinya perlu. Ya, dari India langsung ke sini. Ya, itu dia. Biasa kalau sultan kan dari India langsung datang ke sini ya. Kadang dari Jakarta kayak seperti kemarin spesial kelas otomatis tiket masuknya beda lagi beda bersama lagi, guru kita Deki Karunia dari Jakarta beda lagi kalau misalkan apa mengundang siapa Anjasmara Anjasmara juga yoga ya dia ya udah master juga dia ya master ya sudah 500 jam 500 oh ada hitungan ya per jam ada sertifikasinya tadi berapa saya sudah 500 jam dan saya juga 40 jam yoga prenatal menuju 120 jam yoga prenatal gitu jadi tiap metode yoga itu punya sendiri jam terbangnya berarti ya. Tadi kan itu kalau bukan jam terbang, itu sertifikasi sekolah. Oh, ya, sekolahnya. Kalau jam terbangnya beda lagi. Beda lagi dan itu aliansinya yoganya aliansinya bisa terdaftar di seluruh dunia. Maksudnya? Jadi kalau ketika kita terdaftar di Allianz Yoga School, kita bisa mengajar di Eropa. Di Asia, kalau kita ke luar negeri selama ada sertifikasi yang diakui di seluruh dunia di internasional yoga, kita bisa mengajar. Oh, gitu. Jadi itu salah satu kuncinya itu ya. Sertifikasi dan ada juga yang experience ya. Register yoga teacher, ERYT. Buat jadi teacher jadi, ya. Jadi enggak dia sudah tapi berpengalaman minimal 1000 jam. Jadi dia sudah mengajar. Minimal 1000 jam. Ya, dia 1000 atau 100 ya saya lupa ya. Tapi yang jelas ada ERYT, ada RYT. Kalau RYT register yoga teacher gitu. Kalau ERYT berarti dia sudah berpengalaman mengajar yoganya ya lama sekali. Lama sekali gitu. Ya. Wah. Dan itu internasional ya. Internasional ya. Jadi maksudnya akses internasionalnya udah bagus ya. Maksudnya ada, kita, kita mau ke Eropa, mau ke sana, mau ngajar, bisa. Asia juga bisa gitu ya. Oke teh, ini sebelum kita tutup Tribun Health episode kali ini, boleh dong sedikit apa ya tips atau mungkin closing statement dari teteh mengenai yoga atau mungkin ngajak-ngajak Tribuners nih buat yang mungkin belum tahu yoga, pengen yoga atau pengen memulai yoga boleh teh. Oke, untuk Tribuners, untuk teman-teman semua yang mau melakukan yoga atau olahraga apapun, yang penting tetap bergerak, konsisten dilakukan. Kalau sulit melakukan 1 jam, kita lakukan 30 menit. Kalau sulit dilakukan 30 menit, kita lakukan 10 menit. Kalau sulit juga kita lakukan sambil duduk atau kita lakukan 5 menit dan berkala naik terus konsisten ke atas. Benefitnya akan terasa ketika kita bertemu dengan teman-teman lain yang sudah mengalami keluhan low back pain, mengalami keluhan lain-lain dan ternyata sejauh ini latihan kita sangat berguna ya untuk tubuh kita. Jadi kuncinya terus bergerak. Wih, tepuk tangan loh teman-teman. Terima kasih banyak loh sudah memberikan informasi positif tentang kesehatan di melalui yoga. Satu lagi nih, ada untuk teman-teman yang agak ragu. Yoga ini sudah masuk ke olahraga ya, sudah diakui di bawah Kemenpora, ada organisasinya namanya PPYNI yang diketuai praktisi Perkumpulan Yoga Nasional Indonesia. Diketuai oleh salah satu guru saya, Master Slamet.
Terus ada juga kompetisi yoga. Oh, ada kalau ya? Di itu ya. Mau saya tanyain di, tadi itu yes, ada kompetisi yoga ada ya? Internasional ada olimpiade. Biasanya itu penilaiannya apa sih kalau di Indonesia baru ada, kalau nggak salah baru ada hanya Fornas ya, Festival Olahraga Rekreasi Masyarakat Nasional. Itu yang dilombakan yoga asana. Jadi gerakan dan posturnya. Misalkan di Warrior 3 gitu, punggung dan kaki atas harus lurus ya. Pinggulnya yang sol gitu enggak boleh. Iya, ya kaki juga salah harus. Satunya yang dilombakan. Pada saat mendarat juga kaki juga harus pas gitu ya. Jadi lombakannya gerakannya berarti ya. Bagi yang ragu ya jangan khawatir karena kita melakukan ini olahraga. Bahkan ada orang lain yang mungkin ragu, guru lain yang nyebutnya okay, let's say lah ini olahraga latihan nafas atau olahraga stretching apapun gitu. Yang jelas kita melakukannya positif dan olahraga. Dan dia sudah resmi di bawah Kemenpora ya. Kemenpora tuh berarti jangan ragu ya maksudnya nih. Tapi balik lagi ya, belajar yoga boleh sendiri, tapi kalau misalnya kalian mau jangka panjang, mau lebih mendetail lagi tetap harus hubungin salah satu nih masternya atau gurunya yoga, bisa ke Tetepai, bisa langsung hubungin aja. Ini berada di Ruko, daerah Kota Berpariangan ya. Yes, namanya Studio 27. Studio 27 bisa klik aja, mungkin tadi di Google juga ada kok, Studio 27. Studio 27 atau Kota Baru. Cap Subur lantai. Cap Subur ya, kedua ya, bisa karena langsung. Karena di bawahnya dia ada food court ya. Ah, ada food courtnya, di atasnya buat studio. Olahraga. Satunya yoga ini ya, gitu. Teteh makasih banyak. Oke, terima kasih sudah bisa juga memberikan inspirasi, ya, memberikan juga tentang kesehatan akan ya, baiknya pentingnya yoga nih, olahraga yoga. Buat Tribunus mungkin yang masih ragu, jangan ragu, kalian bisa olahraga sama yoga, bisa olahraga sama yoga, jadi kalian buat semua boleh ketemu sama Tete Pai. Kalau gitu, saya Ginan dari Studio 27 dan juga Tete Pai. Bisa ketemu lagi nanti di program Tribunal selanjutnya. Terima kasih banyak yang sudah menyaksikan. Dadah Tribunal. Sehat selalu ya. Namaste. Namaste. Namaste.